Selamat pagi. Hari ini aku bukan mau main futsal, tapi aku mau bikin bekal. Mau tahu aku bikin bekal untuk nanti siang apa? Ayo ikut ke dapur. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Puspitasari. Profesi saya sebagai atlet futsal. Terus aku juga tergabung dalam timnas futsal putri, peringkat 4 di Korea Selatan, terus juga peringkat 2 University Games di Palembang. Aku bersama JK Angels kemarin baru saja menjuarai di event AFF Club Championship, yaitu alhamdulillah dengan tim aku bisa merebut juara 1 tahun depan 2017. Pasti itu ada event yang Liga Futsal Wanita Indonesia ya. Harapannya sih semoga JK Angels bisa mempertahankan gelarnya. Ya, aku akan bisa semaksimal mungkin bermain dengan baik di tim. Pagi ini aku mau bikin bekal dengan nama Spring Roll Tuna. Kalau tadi kita sudah kasih tahu bahan-bahannya apa saja, sekarang aku mau meracik sayur-sayurannya. Yaitu aku dengan pertama itu potong ketimun. Timunnya itu dibelah 2. Terus aku potong-potong lagi jadi kecil. Ya sesuai selera kita aja sih. Kebutuhannya tuh seperti apa. Ketimunnya sudah. Nanti aku lanjutnya ke wortel. Sekarang wortelnya aku mau belah jadi 2. Aku mau potong-potong jadi kecil-kecil juga sesuai kebutuhan untuk si spring roll tuna. Aku potong-potongnya jadi kecil-kecil dan panjang, jadi sesuai selera kita aja. Biar lebih empuk dan lebih enak lagi, aku akan kukus dulu. Sementara sambil nunggu waktu si wortel ini dikukus, selanjutnya aku akan sisipkan lettuce. Nanti lettuce ini akan melengkapi dari spring roll tuna ini. Campurannya itu kita sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan tidak suka sayuran, itu dikasih sedikit aja, 1 atau 2. Karena aku suka lettuce, jadi aku nanti akan pakai banyak lah. Disisipkan berbagai macam lettuce-nya. Sekarang sudah nyiapin lettuce-nya. Nah, sekarang kayaknya wortelnya sudah matang dikukus. Ya, selanjutnya aku akan goreng tunanya. Akan dikasih minyak goreng. Minyak gorengnya sedikit aja biar nggak terlalu berminyak. Tunggu sebentar agar minyak gorengnya panas sebentar. Aku akan masukin ikan tunanya. Kalau untuk ikan tunanya sudah warnanya agak berubah dikit, itu berarti tandanya ikan tunanya sudah matang. Aku sekarang mau angkat dulu. Selanjutnya aku akan nge-mix semua bahan-bahan ini. Dan pertama-tama aku akan ngambil kulit tortillanya. Kulit tortilla ini akan aku rendam ke dalam air. Karena kenapa? Karena kulit tortilla ini agak sedikit keras. Nah, setelah sudah direndam air, yang pertama-tama aku akan mix dengan lettuce-nya. Kita ambil sesuai keinginan kita ya, karena kalau aku suka lettuce-nya banyak, jadi aku ambil lettuce-nya banyak. Ditambah dengan wortelnya. Lalu aku tambahin dengan timun. Sudah sayurannya aku siapin, sekarang aku akan campur dengan ikan tunanya. Ikan tunanya kita masukin sesuai selera kita aja ya. Kalau kita mau lebih ada rasanya sedikit, kita bisa tambahin dengan lada. Kita taburin sedikit aja di atasnya. Selanjutnya aku akan tambahin mayones biar tambah ada pemanisnya. Aku akan lipat dari sebelah kiri, terus juga dari sebelah kanan. Lalu kalau udah dari kiri dan kanan, aku akan mulai dari bawah. Digulung perlahan-lahan. Sudah jadi dan sudah digulung sesuai keinginan saya. Untuk garisnya, aku tambahin wortel. Terus aku juga mau masukin lettuce. Oke, bekal yang aku buat udah jadi. Spring roll tuna buatan ala-ala pemain futsal yang istimewa, lezat, sehat, dan hemat. Semoga bekal favorit saya bisa menjadi inspirasi dan terus berbagi resep. Bikin bekal yuk!